Hey guys, welcome back with Milakras Gaming. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan bermain game Clash of Clans lagi guys. Nah, di video kali ini saya akan nyerang war guys ya. Di sini saya ikut war liga dan di sini ada kesempatan nyerang satu kali guys. Dan alhamdulillah maksudnya war liga kali ini mulai awal sampai saat ini nih musuhnya itu sangat mudah guys, sangat mudah guys. Sombong amat. Mulai dari hari pertama guys ya, mulai hari pertama itu saya mendapatkan lawan TH6 guys kalau gak salah guys ya. Mana ya punya saya? Nah ini guys, ini kalau gak salah TH6 ini guys ya. Lihat, kita lihat dulu. Ini TH6 kalau gak salah guys. Oh bukan guys, TH5 malah guys ya. Dan alhamdulillah pokoknya war liga kali ini musuhnya mudah-mudah guys. Sampai hari pertama sampai hari ketiga itu menang terus guys ya. Dan di hari kedua juga sama mendapatkan musuh TH rendah. Hari ketiga juga begitu. Dan coba kita lihat di hari keempat ya guys ya, apakah mudah lagi ataukah lebih sulit. Semoga aja kita mendapatkan lawan yang mudah guys. Nah, dari sini sudah kelihatan guys ya. TH12 yang bagian sini itu lawannya TH10 guys. Sudah kelihatan pasti ini mudah-mudah guys ya. Pasti ini lawan saya TH kecil guys. Lihat TH11 lawannya TH10. TH11 lawan TH9 guys ya. Dan punya saya, nah lawannya TH8 guys. 28 guys, mantap juga bos. Dan di sini ntar kita kasih Amara aja guys ya. Kita kasih Amara guys. Ntar guys santai. Nah, oke okay, jadi di sini saya akan nyerang war satu kali dan juga saya akan farming guys ya, cari-cari harta guys. Karena di sini saya ingin mereset satu peleton saya, mungkin Giant yang akan saya risetkan. Soalnya saya mau itu guys ya, mau belajar nyoba serangan darat guys. Selama ini saya bermain itu selalu serangan udara guys. Semenjak saya TH9 kalau guys salah itu saya nyerangnya itu serangan udara terus. What the fuck? Guys, Lavalon terus guys ya. Karena itu serangan yang cukup simple dan dijamin dapat bintang guys. Kalau misalnya nggak terlalu sulit ya, itu dijamin dapat bintang guys. Oke, jadi di sini pasukan yang saya pakai ini aja lah, karena musuhnya TH8 gitu ya. Lumayan mudah, kita pakai balon aja guys, Lavalon. Dan di sini bantuannya apa? Bantuannya full balon, balon max dan pembawa batu guys ya. Oke lah guys. Oke, sebelum saya nyerang war, buat kalian yang menonton tapi belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe guys ya, karena subscribe itu gratis guys. Bantu channel ini supaya berkembang dan channel ini bisa rame guys ya, supaya saya semangat buat video-video yang lain guys ya, video-video selanjutnya maksudnya. Oke guys, langsung kita serang guys ya, langsung kita serang musuhnya guys. Tidak usah diintai guys ya, diintai dulu apa enggak ya? Coba kita intai dulu guys ya, kita intai dulu. Oke, ada apa? Ada isinya. Mungkin ini naga guys ya. Mungkin naga. Ntar kalau naga, ntar guys. Harusnya saya bawa pasukan. Nah guys, jadi saya sudah buat satu pasukan baru yaitu naga guys ya, buat mancing isi clan castle-nya supaya tidak terjadi kesalahan guys. Takutnya nanti saya mengeluarkan full balon ternyata isinya naga, wah auto rata guys ya. Langsung saja ya, langsung kita serang guys tanpa banyak bacot, langsung kita serang bos. Oke, sebelum itu kita pancing dulu isi clan castle, pancingnya bagi kita pancing pakai balon aja guys. Oke, keluar dong. Nah kan isinya naga beneran. Ntar kita pancing ke arah sini aja supaya lebih dekat guys. Kita pancing ke arah sini supaya lebih dekat bos. Ayo sini kau, sini kau, sini kau, sini kau. Oke, sini. Nah,
kasih satu balon, set. Ah, salah dong. Salah, gak apa-apa lah. Oke, kita serang guys, kita serang langsung guys ya. Nih, alhamdulillah dapat musuhnya mudah guys ya. Dapat musuhnya mudah bos, alhamdulillah. Nih saya apa? Pencet guys. Spell gesitnya kepencet, kampret. Kelah rata ini kita. Kita buang semua aja, spellnya kita buang. Meskipun tanpa spell lagi sudah kelihatan menang guys ya, Pak. Tapi ya udah pasti rata lah guys. Sangat easy bos. Easy peasy lemon squeezy memang. Ini kita buang saja semua spellnya. Karena apa ya, saya itu gak suka ribet guys. Kalau misalnya kita saya nyerang terus ada tersisa pasukan ataupun spell gitu guys ya, malah itu waktu buat lagi itu nanti saya bingung. Bukan bingung sih, sebenarnya bisa nanti diatur lagi, cuma saya pengennya yang simple gitu ya. Kecuali kalau saya niatnya itu kayak farming, nanti pakainya full goblin lah atau nanti apa gitu yang nanti sekiranya nyisahin pasukan ya mungkin saya sisakan guys. Tapi cuma kalau misalnya seperti inilah, saya habiskan semua, sudah saya habiskan. Dan di sini dapat 3 bintang guys ya. Tidak ada 1 menit tuh. Tidak ada 1 menit ya guys. Saya hitung guys, gak ada 1 menit kayaknya gitu ya. Gak ada 1 menit lawan langsung rata bos. War Liga ter easy peasy mamang. Lihat guys. Dan persiapan hari ke-5 gitu ya. Semoga dapat musuh muda lagi guys. Oke guys, jadi di serangan kedua kali ini saya akan farming guys ya, cari-cari elixir. Karena saya butuh sekali elixir buat nge-up si Giant bos, nge-up si Giant. Dan juga di sini kalau saya dapat 1 bintang dapat bonus guys ya, dapat bonus. Oke lah, lanjut guys, lanjut bos. Kita cari base yang sekiranya banyak hartanya gitu ya. Kalau nggak base mati pun nggak masalah lah, yang penting hartanya banyak bos. Di sini saya sih tujuannya juga mau push trophy juga sih, mau nge-push trophy supaya sampai ke Liga Champion gitu ya, Liga Champion. Karena target saya menuju ke Liga Champion itu cuma pengen 2000 gems-nya itu guys ya. 2000 gems. Lumayan guys, 2000 gems itu wah. Benar-benar wah. Oke guys, daripada lama ini nunggu nyari musuh gitu ya, langsung kita skip aja bos. Langsung kita skip. Let's go. Oke guys, jadi kita serang yang ini aja guys ya. Bodo amat lah, dari tadi gak dapet guys ya, yang sekiranya itu base yang lebih mudah dari ini guys. Tapi sudah hampir 5 menit saya nyari gak ada-ada bos. Gak ada sama sekali bos. Adanya ini lampasannya 600 ya, lumayan lah. Kita serang yang ini aja ya. Ntar kita cicil dulu guys, kita cicil yang sekiranya elixirnya melimpah. Oke mantap, kita cicil daerah sini. Mana lagi ya? Oke sini, kita cicil dulu bos, selama masih bisa guys ya. Kita rampas elixirnya dulu karena saya butuh elixir guys buat ningkatin itu si kampret giant itu guys ya. Kita serang dari arah sini guys, dari bawah guys ya. Dan ini harus saya keluarkan ini guys, apa itu bantuannya harus saya keluarkan guys. Oke, kita taruh balonnya dulu sedikit kemudian. Oke, kita sebar balonnya, kita sebar langsung, kasih respel dan bantuan langsung masuk. Waduh, ini balon ini pada kemana kampret? Balonnya pada kemana bos? Aduh, ini air swipernya sangat mengganggu bos, sangat mengganggu coy.
Kita tarik, kasih respel lagi, dan kita kasih respel sebagian sini. Penyapu udaranya ganggu banget, kampret lah. Anjir, anjir. Ganggu banget, kampret. Woi. Oke, tinggal kita beresin sisa-sisanya, bos. Beresin sisa-sisanya, santai ya. Bentar, ini ada si tengkorak kampret nih. Tengkorak kampret ini ngeselin, guys. Oke. Aduh, pasokannya tinggal sedikit, bos. Kita taruh, kita buanglah spell kita ya. Waktunya tinggal sedikit, kampret. Kita curi elixir di bagian sini, guys ya. Ini serangannya menurut saya cacat ini, guys. Serangan cacat. Dan dapat elixirnya sedikit lah. Dan gak dapat bintang, bos. Gak dapat bintang dong. Oke, jadi mohon maaf guys ya, serangan yang kedua sangat apa ya, tidak apa ya, tidak efektif lah, tidak dapat bintang lah. Tidak masalah, tidak dapat bintang, dan elixirnya 274 lumayan. Tuk, ya gimana lagi guys ya, dari tadi saya nyari gak ada yang mudah, bos, adanya itu aja, adanya TH 11, TH 10 max. Daripada lama dan nanti apa baterai saya habis, ya udah saya serang yang itu, guys. Tidak apa-apa ya jika serangannya cacat. Oh iya, saya masih punya ini, bos. Alhamdulillah saya masih punya simpanan. Ternyata saya lupa tadi menang war kan dapat harta, kampret, kampret. Kok lupa saya 1.200.000 berapa? 1.222.500. Oke, kita ambil, guys. Nah, sudah cukup, guys ya. 6 juta, bos. Kita tingkatkan si Giant ke level 7. 6 hari. Oke, langsung kita tingkatkan. Dan goldnya 5 juta. Kita pakai buat apa, guys ya? Kita pakai buat nah ini aja, guys ya, kita buat nge-up si mortir kampret. Oke, 1 2 3, wap, boom. Dan harta saya tinggal sedikit, bos. Langsung miss queen. Langsung miss queen, anjay. Karya kita minta pasukan dulu, kasihlah saya little dragon. Oke lah guys, jadi segitu saja videonya kali ini. Jika kalian suka dan terhibur nontonnya, jangan lupa kalian kasih like, komen, dan juga subscribe, guys ya. Kalian subscribe channel ini supaya berkembang, guys ya. Supaya berkembang, subscribe, guys, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya ada yang, supaya lebih dikenal menyeluruh, guys ya. Bantu saya untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama, guys ya. Bantulah, guys. Karena subscriber itu gratis, guys. Karena subscribe itu gratis, bos. Dan juga jangan lupa kalian aktifin lonceng notifikasinya, guys ya, supaya kalian tahu updatean terbaru dari channel Lakras Gaming. Oke lah, guys. Sekian dulu video kali ini. Thanks for watching dan OQ and goodbye.